Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami dan masa telah pun tiba untuk kita umumkan 6 lagu yang mendapat markah tertinggi hasil kiraan juri-juri profesional. Ya, saya berdebar. Macam mana dengan anda? Tentunya berdebar. Macam mana dengan anda rasanya? Ya, banyak daripada doa-doa dan hati je. Okey, 6 lagu. 6 lagu yang kita pilih mendapat undian hasil penilaian daripada juri-juri kita. InsyaAllah lagu 6-6 lagu ini bakal mara ke peringkat AJL. Itu kita tak tahu lagi sebab ada 19 buah lagu sebenarnya, Chat. Dan mereka perlu bertanding lagi untuk minggu kedua dan minggu ketiga bersama dengan artis-artis yang lain. So, ya, hari ini punya result itu tak tentu lagi. Tak mustahil lagi. Yes. Belum keputusan muktamad sebab kita akan bawa ada lagi 2 minggu. Minggu yang kedua dan juga minggu yang terakhir. Tapi inilah dia finalis kita pada minggu pertama. Kita ada Hafiz, Hazama, Tomo, Sofas. Kita ada Aizat. Kita ada Stacy, Asmida. Kita ada Ainan Tasnim. Kita ada Kumpulan Drama. Kita ada Azlan and the Typewriter. Ada yang tersorok lagi tak? Oh, ada. Senyumlah, janganlah buat muka sedih. Dan senyum. Di antara mereka ini, ya, siapa yang bakal mara ke peringkat yang seterusnya? Keputusan dah pun berada di tangan saya. Lagu pertama, lagu yang terbaik. Dah melangkah satu tapak, eh? Lagu hasil cipta. Ya, itu dia. Satu daripada 6. Dan seterusnya. 5 menanti keputusan. Relax. Seterusnya. Komposer. Taja. Penulis lirik. Ton Teja. Lagu. Pelangi Sanja. Stacy. Tahniah kepada Stacy. Supporter datang, eh. Lagu yang seterusnya, lagu ketiga yang dipilih hasil penilaian daripada juri kita. Aha. Komposer Amar Habir dan Epo, lirik Epo, drama fan, cerita dia. Nampaknya peluang kedua ini telah digunakan sebaik mungkin, Chat. Iya. Kita mengharapkan lagi terbaik untuk melangkah ke peringkat seterusnya. 3 lagu telah dipilih. Separuh lagi. Lagu yang seterusnya. Siapa? Ciptaan sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim. Penyanyinya sudah berada di depan. Terimalah Casanova. Dipilih hasil undian daripada juri. Dah mula panas dah ni. Kalau tahun lepas, eh, dia pakai t-shirt dan track bottom je. Track bottom. Hari sukan. Jangan lupa hari sukan. Lagu dicipta oleh Aidil Alfian. Lirik Ed Samad Hafiz. Tahniah kepada Hafiz untuk minggu pertama. Dan jangan lupa kepada peminat-peminat Hafiz. Hafiz ada lagi peluang pada minggu kedua dan minggu yang terakhir. Ya, 3 lagu dipertaruhkan untuk peringkat separuh akhir Music 27. Lagu yang terakhir merupakan pendatang baru di atas pentas separuh akhir kali ini. Komposer Azai, penulis lirik Transformer Melayu. Asmida. Biar sampai ke bintang. Nampaknya impian Asmida untuk mencapai bintang di langit telah tercapai pada hari ini. Ya. Dan kita ucapkan tahniah, Faiz, kepada 6. Tahniah kepada semua.
semua finalis-finalis kita pada hari ini. Ya. Anda yang terhebat dan anda jangan lupa di antara 30 anda antara mereka itu sepanjang musim mendapat undian yang tertinggi dan terbanyak sekali. Ya, dan pastinya kita ucapkan terima kasih kepada anda yang berada di rumah maupun di studio yang tak pernah-pernah putus memberi sokongan kepada artis kita. Dan terima kasih juga anda yang terlibat sama menjayakan bagian peringkat separuh akhir Music Music 27 yang dicetuskan oleh Expect. Jangan lupa saksikan kami separuh akhir Music Music 27 minggu kedua, minggu hadapan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace, yo. Dengan Music-Music separuh akhir. Untuk muat turun terhebat dan banyak lagi, dah bintang 888 hash sekarang. Ha. Kalau nampak ular, apa yang selalu Abius buat? Saya tak buat apa-apa bodoh lah. Oh, ini cara dia untuk kita mendapatkan bisa. Tak apa-apa.